Inilah petinju baru yang gayanya mirip dengan legenda tinju Nassim Hamid. Right hand cocked to ready to go. Kita tahu Nassim Hamid adalah salah satu petinju yang paling ikonik yang pernah hadir di muka bumi. Selain karena kehebatannya saat di atas ring, Nassim juga mampu menghipnotis penonton dengan kreativitas maupun kejenakaannya. Apalagi saat ia sudah menari di atas ring, semua penonton sangat terhibur dengan aksi itu. Tak heran ketika sudah ada sang pangeran Nassim, maka semua akan hadir untuk menyaksikannya. Dan baru-baru ini Sobat Fighter, sudah hadir petinju muda yang menjiplak gaya pangeran Nassim. Ya, petinju ini bernama Benjamin Whittaker. Tidak hanya dari aksinya, bahkan dari aksesoris pakaiannya juga niru dari pangeran Nassim. Terlebih Benjamin juga berasal dari Inggris. Jelas warga Inggris merasa kehadirannya mengobati rasa rindu yang telah lama hilang. Setelah Nassim pensiun dari dunia tinju pada tahun 2002, aksi itu sudah tidak ada lagi sampai saat ini. Memang ada beberapa petinju yang mencoba mengikuti gaya Nassim, seperti petinju ini. Dari gayanya, mungkin lebih pede petinju ini. Namun sayang, kemampuannya gak sebanding dengan gayanya. Dan semoga saja Benjamin ini karirnya seperti Nassim. Jika melihat track recordnya, sepertinya Benjamin bakal moncer. Pasalnya petinju muda kelahiran 97 yang masih berusia 26 tahun ini sudah menjadi andalan Inggris dalam kejuaraan tingkat Olimpiade. Mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020, Benjamin sudah pernah meraih berbagai juara, mulai dari perak, perunggu hingga medali emas. Victoria para Benjamin Whittaker del pugil inglés. Hingga akhirnya pada tahun 2022, Benjamin akhirnya memberanikan dirinya untuk masuk tinju profesional. Kala itu, ia melawan Greg O'Neill. Tak tanggung-tanggung di laga ini, Benjamin berhasil mengalahkannya secara KO di ronde kedua. Setelah kemenangan itu, satu bulan kemudian, Benjamin naik ring lagi dan melawan Petr Nosik. Namun sayang, di laga ini, Benjamin tak mampu untuk sekedar menumbangkan lawannya. Meski begitu, di laga ini, ia meraih kemenangan mutlak. Dari kemenangan inilah Benjamin hampir setahun tidak naik ring, yang akhirnya pada bulan Mei 2023 ia kembali naik ring lagi dan melawan Jordan Grant. Duel yang berlangsung di hadapan warganya itu, Benjamin menggunakan atribut yang sama dengan pakaian Nassim, yakni corak kulit macan tutul. Dan di laga ini Benjamin membuktikan bahwa ia adalah petinju yang menjanjikan. Where's the showboating? To be honest, I think it's Johnny who's showing. Pasalnya di ronde ketiga inilah The Neck Nassim ini berhasil mengalahkan lawannya dengan kemenangan TKO. Merasa kemampuannya sudah meningkat, Benjamin 2 bulan kemudian kembali menjalani debut keempatnya, yakni dengan melawan Vladimir Belitsky. Laga yang ditonton ribuan warga Inggris itu juga merasa bangga. Pasalnya, petinju kebanggaan mereka berhasil memukul jatuh lawannya saat di ronde ketiga. False
and then he paused Whittaker to encourage doubling up on the left hand to the body as he struck it. Then turned it into a screw right hand down the middle. That was neat. Selama 7 ronde itulah Benjamin menampilkan kehebatannya. When he steps on Lee already beyond that even from sparring partner, Lee hasn't asking any questions of Ben Whittaker, it's just whether Ben can open him up. Yang akhirnya di ronde ke-8 atau ronde terakhir, wasit memilih menghentikan laga. Setelah melihat aksi dan kehebatannya, menurut kalian Sport Factor, apakah Benjamin Whittaker ini mampu menyamai Nassim Hamid? Atau bakal lebih dari Nassim? Boleh Anda komen di bawah ini. Dan buat kalian yang ingin tahu seperti apa kehebatan sesungguhnya dari Nassim Hamid, inilah video selengkapnya. Kecil, kurus, siapa yang menyangka jika bocah ini yang nantinya menjadi legenda besar dunia tinju? Melihat perawakannya saja, semua orang tak percaya bahwa ia memiliki kemampuan tinju yang luar biasa. Namun ketika sudah di atas ring, semua penonton terpana melihat aksi kelincahannya. Tidak hanya lincah, bahkan ia juga memiliki pukulan yang super kuat. Ya, petinju ini bernama Nassim Hamid. Nassim adalah petinju yang berjaya di era 90-an, di mana saat itu olahraga tinju sedang dalam masa keemasannya. Entah kenapa, Nassim saat itu bisa merajai dunia tinju, khususnya di kelas bulu. Padahal saat itu para petinju rata-rata sangat kuat dan berotot. Memiliki kecerdasan, mental yang kuat, serta footwork di atas rata-rata adalah kunci mengapa Nassim Hamid mampu merajai tinju saat itu. Dan inilah anugerah yang dimiliki sang pangeran Nassim. Tahun 1992 adalah awal mula Nassim terjun ke dunia tinju. Kala itu usianya masih berusia 18 tahun. Meski lebih muda dan kecil, namun Nassim mampu mengecoh permainan lawan. Bahkan di ronde pertama saja, Nassim mampu mengkanvaskan lawannya. Dari laga ini sudah terlihat bagaimana gaya bertinjunya yang sangat lincah. Dan pukulan body shotnya sukses membuat lawannya mengerang kesakitan. Good shot. Body shot. Found his arrogance. Kemenangan pertama yang sangat fantastis. 2 bulan kemudian, Nassim kembali dijadwalkan naik ring tinju. Dan kali ini, ia melawan Sean Norman. Namun, sekali lagi, kelincahan Nassim masih mampu membuat lawannya kebingungan. Yang akhirnya, pukulan kidal andalannya sukses membuat lawannya tumbang seketika. Dan di ronde kedua ini, Nassim tampil terengginas, yang akhirnya lawannya runtuh seketika. This is good stuff. And Norman is getting a fearful pasting in this round and down. Melihat aksi mengagumkan bocah 18 tahun ini, semua warga Inggris kala itu mulai menyukai cara bertinjunya. Elegan dan sangat berkelas. Bahkan saat Nassim tampil lagi 1 bulan kemudian, penonton mulai mendukungnya. Nassim Hamid.
Dan di laga ini, Nasim masih menampilkan aksi luar biasanya. He's a real British version of Hector Camacho. Pluma is mesmerized at the moment. Cukup dua ronde saja bagi Nasim untuk mengakhiri semuanya. A little graze as well. Well, like I said, both his previous fights have ended in round two, and he's looking to do a job on Blumen. Left, got him, and that's it. A third successive second round win. Here come. Kala itu sulit bagi petinju manapun untuk mengalahkannya. Padahal ia masih bocah 18 tahun. Merasa di kelas bantam tak ada yang mampu mengimbangi permainan Nasim, hingga akhirnya tahun 1995, saat usianya sudah 21 tahun, Nasim naik ke kelas bulu dan langsung menantang pemilik sabu WBO yakni Steph Robinson. Meski berstatus juara, namun Nasim mampu mengkanvaskannya saat di ronde kedua. Robinson yang ingin membalasnya, namun kelincahan Nasim masih menjadi penghalang. He's talking to Robinson as well. Robinson says, "Okay, then." He's trying to goad him into coming out of that defensive shell, and he's managed to do that, I think. Now Hamid's trying to open. Dan sekali lagi di ronde kelima, Nasim mampu merobohkannya sebanyak dua kali. Robinson, oh, he's got him. Down goes Robinson. Really, the second time in his career, Robinson down. He's been outbought of becoming champion here. Yes, he's really turning on the style now. That time he just fell over. Sangat terlihat di laga ini, Nasim benar-benar membuat Robinson tak berdaya. Hingga akhirnya, di ronde ke-8, wasit memilih menghentikan laga setelah untuk yang keempat kalinya Robinson dikanvaskan. Kala itu, Nasim layaknya Mike Tyson versi kelas bulu, di mana ada pertandingannya selalu sangat meriah. Bahkan ketika ia akan memasuki arena tinju, Nasim seringkali menampilkan hal yang tak terduga, seperti naik karpet terbang dan lain-lain. Seperti saat ia melawan Paul Ingle, Nasim menggunakan mobil mewah. Dan duel ini pula yang sulit dilupakan, karena Nasim untuk kedua kalinya dapat dikanvaskan. Namun sejak awal, Nasim sudah beberapa kali mampu mengkanvaskan Ingle. Namun sayang, saat di ronde ke-10, Nasim sempat terpleset yang membuat dirinya terjatuh. Meski sudah jatuh, namun Nasim masih sempat berselebrasi. Dan di ronde ke-11 inilah, Nasim mengakhiri duel sengit ini. Terlepas dari kehebatannya dalam menghindar serangan lawan, namun akhirnya sang pangeran harus tertunduk lesu ketika berhadapan dengan pembunuh berwajah bayi dari Meksiko, yakni Antonio Barrera. Di laga ini, Nasim benar-benar dibuat tak berdaya oleh Barrera. Namun sesekali Nasim masih memberi perlawanan. Meski kalah jauh secara poin, namun Nasim masih mampu bertahan sampai akhir ronde.
Dan setelah diumumkan, akhirnya Nasim untuk pertama kalinya merasakan kekalahan. Sangat disayangkan karena setelah kekalahan ini, Nasim hanya sekali bertanding. Dan setelah itu, ia pensiun. Padahal usianya masih sangat muda, yakni 28 tahun. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga video. And see you next time, salam fighter. Let's get her!